Diketahui ada 6 siswa dengan ukuran sepatu yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Dina dan Sita, ukuran sepatunya adalah 38. Kemudian Alfa, ukuran sepatunya adalah 37. Bima, ukuran sepatunya adalah 40. Lalu Doni dan Rudi, ukuran sepatunya adalah 39. Yang ditanyakan adalah gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak dengan ukuran sepatunya. Dijawab sebagai berikut. Pertama kita buat dulu masing-masing himpunan. Yang pertama adalah himpunan siswa. Anggotanya terdiri dari Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Kemudian himpunan ukuran sepatu, anggotanya terdiri dari 37, 38, 39, dan 40. Relasi antara nama anak dengan ukuran sepatunya dapat kita uraikan sebagai berikut. Dina, ukuran sepatunya adalah 38. Kemudian Sita, ukuran sepatunya adalah 38. Alfa, ukuran sepatunya adalah 37. Lalu Bima, ukuran sepatunya adalah 40. Doni, ukuran sepatunya adalah 39. Dan terakhir Rudi, ukuran sepatunya adalah 39. Maka dari uraian tersebut, diagram panahnya dapat kita gambarkan sebagai berikut.